Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama wal salihin wa ila arwah jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lailahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر أمورنا ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir ke majlis ilmu kuliah mingguan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sihat, okay, dapat hadir pada pagi ini. Dan ramai yang maklum dalam grup tak dapat hadir pada pagi ini kerana ada komitmen masing-masing, ada yang jaga mak sakit dan sebagainya lah kan. InsyaAllah nanti kita akan doa selamat. Sekejap. Puan Nurani dah maklum kat saya. Nanti dia kata doa selamat untuk Puan Salamah Abdul Rahman yang akan berangkat umrah. Ada dah ni ya. Kemudian Puan Zainiyah binti Lisut yang sedang sakit di hospital UKM. Tak tahu sakit apa, siapa tahu. Ha? Berapa bayi? Lemah tu. Puan Rosyayati binti Abdullah yang sambut hari lahir pada 16 bulan 7 yang lalu. Oh, okey, ini tak apa. Banyak ni, banyak permintaan hari ini. Doa selamat untuk ibu saya Puan Aisyah binti Harun, ini kata Puan Nurani ya, yang sedang sakit kritikal di Hospital Columbia Asia Setapak Kuala Lumpur. Okey, ini antara yang diminta lah. Juga untuk isteri saya sebenarnya pun sedang apa ni, sekarang dalam operation di Hospital Pengajian UKM, UPM. Nanti lepas kelas saya nak pergi tengok lah. Tapi minor operation lah, buang polip yang tumbuh dekat sinus, dia ganggu rongga hidung eh. Tak nak buat, tapi dengan kawan dekat ramai doktor-doktor pakar lah, buat je lah, simple je, dia masuk kamera buang skin, dia kata buat-buat lah. Sebab dia dibayar, kalau pencet besok tak dibayar dah, susah. So benda free ni ambil je lah. Okay, baik. Okay, nanti kita di akhir kuliah kita akan buat doa selamat insyaAllah. Baik tuan-tuan, balik kepada kitab kita. Kita masih lagi dalam tajuk lafaz akad nikah tanpa menyebut mahar. Okay, harap ingat yang kita mengaji lepas-lepas, tak mau ulang dah, benda ni banyak lagi. Okay, jadi tengok yang kita berhenti minggu lepas, kita ulang dua baris. Kalau tuan-tuan lihat, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, kita berhenti hari tu, 3 baris daripada bawah muka surat 155. Kitab lama lah, 155. Kita berhenti hari tu, ada talak itu bain atau ra'i, tetapi dia berhenti kat situ, nombor 3 dia tulis. Betul? Ingat ya? Kita ulang balik dua baris. Kita mula dengan dan gugur tu. Baik. Jadi tuan-tuan, apabila mas kahwin tak nak disebut di dalam lafaz akad nikah, maka ada beberapa kriteria ulama fiqah bahas, bincang. Kita dah cerita hari tu. Ya.
Hari ini sambung lagi. Isunya ialah dan gugur. Kita mula baca pada dan gugur. Dua baris atas tu. Itu dia punya tajuk permulaan dia. Dia punya starting dekat situ. Dan gugur setengah isi kahwin dengan ditalaknya dahulu daripada duhul dan melengkapi talak itu barang yang apabila diserahkan talaknya kepada isteri atau ditaklikkan talak atas perbuatannya sama ada talak itu bain atau raj'i. Dia habis kat situ, lepas tu dia akan sambung tetapi. Saya ulah balik. Jadi kata dia, dan gugur setengah isi kahwin. Maknanya mas kahwin tadi hanya dikira separuh. Dapat separuh. In case, dia kata isi kahwin dengan ditalaknya dahulu daripada duhul. Berlaku perceraian sebelum persetubuhan. Jadi maknanya bila berlaku perceraian sebelum persetubuhan, untuk kes lafaz akad nikah yang tak sebut mahar, maka mahar tadi yang kita cerita minggu lepas ikut suami nak bagi banyak mana, memang dia kena bagi, maka nilai itu dikira separuh, half. Okey, separuh. Dan dia kata di sini, dan melengkapi talak itu barang yang apabila diserahkan talaknya kepada isteri. Isteri dengar lafaz cerai daripada suami. Maknanya suami menyebut lafaz talak tadi sama ada berdepan atau dalam mahkamah. Okey, kalau Malaysia, kalau kita sekarang kena mahkamah lah untuk mengesahkan lafaz tadi. Okey. Jadi itu pengesahan dia. Atau ditaklikkan talak atas perbuatannya, perbuatan isteri. Sama ada talak itu talak bain atau talak raj'i. Saya dah ulas minggu lepas. Jadi penceraian itu tuan-tuan boleh berlaku dengan lafaz talak daripada suami atau dengan sebab taklik. Taklik ini yang dibaca oleh pengantin lelaki ketika mana sebelum lafaz setelah selesai akad nikah dijalankan. Manakala aku tinggalkan isteriku selama 6 bulan berturut-turut, 6 bulan Hijri, dan aku tidak memberikan nafkah bla 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 sampai habis, mengadu ia kepada qadi, maka jatuhlah talak. Bermaksud talak tu berlaku dengan sebab pengabaian tanggungjawab suami kepada isteri. Okey, itu dipanggil taklik. Okey, taklik tergantung apa, tergantung ada syarat. Bila berlaku syarat tu baru talak akan jatuh. Cuma kita di Malaysia hari ini isu yang timbul ialah keenganan isteri mengadu kepada pihak berkuasa. Kerana suami tak bagi nafkah, tinggal gitu saja, dia tak buat aduan. Jadi tak selesai kes. Kadang-kadang dia buat aduan, prosesnya itu ambil masa. Kalau guna biro bantuan guaman, lagi lambat. Free tapi lambat. Kalau guna lawyer berbayar, mungkin cepat. Sebab kes terlalu banyak, ambil masa. Cukup lambat. Tu tak termasuk saksi meninggal, tak termasuk lawyer meninggal. Kalau lawyer tu meninggal, hakim meninggal, boleh ganti hakim baru. So dia banyak-banyak step. Memang prosesnya agak rumit. Sebab tu dia pun malas nak buat aduan. Kos lagi, nak kena bayar. Nak buka file kes, bukan sikit-sikit lah ni tuan-tuan. 102 tak dah. Saya ingat mungkin ribu-ribu kot nak buka kes kan, nak buka file tu. Ha, nak masuk kes, nak bicara, ambil masa. Jadi ini yang berlaku hari ini. Sedangkan kalau ikut prosedur undang-undang Islam yang betul, mudah ya. Hang buat salah, terbukti salah, jatuh. Tapi kita tak boleh lah. Sebab kita hidup dengan undang-undang. Kita terikat dengan undang-undang. Baik. Jadi sama ada talak itu talak bain, talak yang tak boleh dirujuk semula. Ya, yeah? Talak yang tak boleh dirujuk semula. Talak tiga lah. Melainkan isteri tadi berkahwin dengan lelaki lain dan berlaku perceraian, barulah suami yang pertama tadi boleh berkahwin dengan isteri yang ceraikan. Yang kita sebut cina buta. Ataupun talak raj'i, iaitu talak yang boleh rujuk, iaitu talak satu atau talak dua. Ini cerita bab perceraian. Baik.
Tetapi ini yang kita nak start hari ni. Tetapi pasal dia buat kurungan nombor 3. Kemudian daripada selesai iddahnya. Tuan-tuan lihat nombor 3 di sebelah kiri tu, kan sebelah kiri tu dia ada satu petikan. Dia tulis nombor 3, qauluhu tu nampak Di sisi tu Qauluhu kemudian daripada selesai iddahnya supaya mustahak setengah mahar. Qauluhu kemudian daripada masukkan maninya kerana talak dahulu daripada duhul tiada ada melainkan ba'in, melainkan dengan dimasukkan maninya seperti yang tersebut. Dia nak hurai tuan-tuan istilah dimasukkan mani dan istilah duhul itu benda yang sama, term berbeza. Jadi bahasa kita berlaku persubuhanlah ataupun tidur bersama. Itu maksud bila dah berlaku perceraian, berlaku perceraian sebelum duhul. So istilah duhul itu dihuraikan dalam nombor 3 tu. Itu sama. Kemudian daripada selesai, kita ambil bawah balik iddahnya, maka surah talak raj'i, gambaran talak raj'i dahulu daripada duhul, bahawa ada ia kemudian daripada masukkan maninya. Itu dia nak cerita. Dia nak cerita maksud, dia kata kemudian daripada duhul, maksudnya kemudian sebelum, itu bahasa lama lah, sebelum duhul, sebelum berlaku persubuhan, dihuraikan di sini, maksudnya daripada masukkan maninya. Jadi ceritanya, tuan-tuan agak sensitif bab ni, diperbincangkan kalau duhul saja tak keluar air mani, tak masukkan air mani, kira lagu mana pula. Jadi kita dah bicarakan hari itu 3-4 minggu lepas, kalau masih ingat lah, kalau masih ingat. Dia kata bila masukkan alat lelaki pada perempuan sekadar hasyafah, sekadar takok, itu sudah dikira duhul. Dia tak peduli hang pancut tak pancut, tu cerita lain. Ni faham istilah duhul di sini. Cuma kitab tadi dia menghuraikan lebih jelas. Biasanya tak mungkin tak keluar mani, biasanya dia akan keluar lah, sebab ni perkahwinan ya. Maka adalah ia talak dahulu daripada duhul. Itu maksudnya. Tetapi raj'i ia dan seperti talak itu tiap-tiap bercerai. Dihukumkan talak ini talak raj'i. Berlaku perceraian pertama sebelum duhul, maka talak itu dikira talak raj'i. Walaupun dihurai tadi ba'in atau raj'i, tapi biasanya kalau kes begini dikira first talak. Talak pertama, maknanya talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Dan seperti talak itu tiap-tiap bercerai daripada isteri. Dia nak cerita lagi tuan-tuan, bahawasanya talak itu, cerai itu apa dia? Dia kata bercerai, tiap-tiap bercerai tiada daripada isteri. Maksudnya bukan dengan sebab bini, sebab suami. Suami sebut. Maksud saya di sini ialah lafaz itu suami punya kuasa, bukan isteri punya kuasa. Lafaz cerai tadi ya, kena faham betul-betul. Dan tiada dengan sebabnya, sebab suami, seperti Islam suami, Islam suami atau murtadnya atau li'annya. Dibaca li'annya. Baik. Apa maksud li'an? Li'an ni sumpah. Suami menuduh isteri melakukan zina, berselingkuh dengan orang lain, tetapi tak ada bukti. Tapi laki ni kata memang aku confirm bini aku buat jahat, main kayu 3 di belakang. Bukti tak ada. Maka dalam Islam boleh nak proof melainkan hang kena sumpah, dipanggil sumpah laknat. Li'an. Sumpah laknat. Dia kena sebut 5 kali. Jadi 3 ke 4 kali yang dia akan sebut, wallahi wabillahi watallahi isteri aku buat zina dengan sesekian, kan? Dan yang kelima dia akan sebut, seandainya tuduhan aku ini palsu atau tidak benar,
maka laknat Tuhan ke atas aku. Dia kena sebut tu. Ni berat lah, kalau kes tuduh-tuduh ni berat. Qazaf eh. Pernah berlaku tuan-tuan di mahkamah syariah, saya tak ingat dari mana, satu ketika dahulu, apabila dia sebut lagu ni sedangkan benda tak betul, maksudnya isinya tak buat jahat pun, fitnah lah tuan-tuan, dia tak ada keluar daripada kandang pesalah tu, terus menggelupur dan meninggal suami tadi. Maknanya tuduhannya palsu, dia memang Tuhan akan bagi direct terus on the spot. Ini berat li'an ni tuan-tuan. Sebab itu pertuduhan ke atas seseorang yang melakukan zina, dia kena dapat saksi kalau ikut hukum hudud kan, saksi dapat orang tengok berbagai semua. Tapi untuk kes suami isteri, kalau tak ada bukti hang kena sumpah. Sebab mungkin suami kata aku yakin, betul-betul dia yakin, tapi bukti tak ada, kamera tak ada, saksi tak ada, tapi dia duduk pasang bini aku main kayu tiga. Maksudnya li'an ini dia kena tuduh berzina, bukan berkhalwat, dia tuduhan tu berat, sebab tu dia kena sumpah. Ini dipanggil sumpah li'an. Dia memang kalau cerai, memang cerai talak tiga terus dan tak boleh rujuk lagi dah. Talak tiga tak boleh rujuk, maksudnya kalau dia cina buta pun tak boleh. Berat ya. Sebab itu hakim biasanya tuan-tuan, hakim akan nasihat, kata Ali, awak kalau elakkan menyebut laknat, baliknya lafaz talak macam biasa, dah hang tak suka sangat. Sebab hakim seelak mungkin jangan sebut laknat Tuhan ke atas aku, cukup bahaya tuduhan. Jadinya tuan-tuan, kalau kita tengok di sudut lafaz sumpah li'an ni, kalau kata diwajibkan ke atas setiap pemimpin hak memerintah ni, siapa-siapa pula, oi saya rasa sebab jenis bayar tunai ni, jenis Allah bayar tunai, dia tak lama lah, tak ada keluar kandang pesalah. Kalau palsu memang tak tahulah, setakat ni kita duduk tengok lah. Hakim tak, pemerintah tak, dia cuma wallahu billahi ya. Maknanya di sudut situ kita belum lagi menguatkuasakan benda itu, tak tahulah ke depan. Kalau kata siapa nak ni, hang kena, saya rasa tak siapa pun berani jadi pemimpin. Hang langgar sikit kena, tu laknat. Ini dipanggil li'an. Dalam bab perkahwinan ni tuan-tuan, dia banyak cerita tau. Dia ada li'an, dia ada nusyuh, dia ada pelbagai, kita akan tengok nanti. Cuma untuk pemahaman tuan-tuan sekalian, ada kes penceraian disebabkan oleh li'an. Sumpah suami menuduh isteri buat zina, tetapi dia tak ada bukti, tapi dia yakin bini dia buat jahat, lalu dia kena bersumpah. Dan sumpah yang terakhir itu dia kena sebut laknat Tuhan ke atas aku seandainya tuduhan aku ini tidak benar atau palsu. Dan isteri boleh defend juga, isteri boleh lafaz sumpah kalau dia tak buat. Okey, tak ada masalah, isteri boleh defend, mahkamah akan tentukan. Jadi maknanya di sini kita lihat Islam begitu menjaga keharmonian rumah tangga, itu satu. Yang kedua, di sudut maruah, maruah isteri, maruah suami. Maka sebab itu bila berkahwin aja, isteri dia terikat dengan suami, apa-apa pun suami dulu baru orang lain, ikut hukum mak ke ayah ke, kalau kata perempuan laki dulu, baru mak baru ayah. Dia beza dengan suami, dia mak dulu. Apa pun mak dulu, ayah dulu, baru bini. Dia lagu tu. Nampak tak? Beza dia. Maka sebab itulah dia nak jaga nasab tu. Sebab kalau tuduh zina ni, tuduh berat tuan-tuan. Tuduhan yang berat. Boleh jadi mereka berjumpa kawan lama. Mana nak pita kan, kita duduk mengaji universiti. Kadang-kadang jumpa member lama, bertegur siapa. Ada mamat mana ambil video. Lalu duduk jadi lagu tu. Duduk fitnah lari banyak lagu tu. Ambil video, buat tagline. Berjumpa kekasih lama. Sudah. Bahaya. Bila video tu tersebar, hanya jumpa sekejap saja, mungkin tak tahulah bertepuk apa, wallahualam lah. Berjumpa sekejap, tapi boleh menimbulkan isu bila suami tengok. Jadi suami pula tak fikir panjang buat tuduhan. Ni yang berat ni. Yang duduk berlaku lah ni.
Sebab kes begini kena sesak betul-betul. Lepas tu depa pergi makan sekali ke, depa pergi hotel ke, ataupun depa berpisah. Sebab video hanya situ saja. Ha, ini yang masalah yang berlaku sampai hari ini bila fitnah wujud, sebab video itu dipotong. Dikat-kat-kat oleh orang yang buat edit tu. Jadi kita dengar cerita, ya macam betul ni. Rupanya salah. Ha, sebab itu kena sesak betul-betul. Jangan, maksudnya, jangan cepat melatah. Ha, kita lah ni cepat melatah lah. Relax. Sebab Islam tak suruh kita bergopoh-gapah dalam suatu itu minal syaitan. At-ta'ani minallah al-ajilah minal syaitan. Bertenang-tenang itu daripada Allah. Al-ajilah, gopoh-gapah itu daripada syaitan. Ha, ini kes melibatkan lian. Ya. Tak mengaku anak dia tu. Anak yang dilahirkan oleh isteri itu bukan anak dia. Gitu. Boleh bersumpah? Itu termasuk termasuk bab ni. Isteri dia berzina lah. Termasuk bab ni. Bukan sekat tuduh isteri ya. Juga pengakuan bahawa anak anak isteri itu bukan anak dia. Sebab dia tuduh. Termasuk bab ni. Balian. Cuma zaman sekarang kita boleh buktikan dengan ujian DNA. Walaupun muka macam mamat mana tah. Kan? So lelaki tak aku ni bukan keturunan aku. Muka pun macam mamat mana tah semua kan. Maka ujian DNA membuktikan. Bila ujian DNA akan nampak darah daripada siapa. Sebab itu kita lihat darah ini saya cerita dah hari itu, kalau kita darah A, laki kita darah B, anak kita sama ada A atau B juga, dia tak akan jadi B plus. Itu Islam dah, Allah dah aturkan begitu, nasab tu. Tak ada kalau ayah A, mak B, anak C plus tak. Di sudut jenis darah. Dia sama ada ikut gen bapa atau gen mak. A atau B atau O. Tengok orang mana lah. Ha, tu senang kita tengok. Jadi di sini dah menjadi ukuran bahawa nasab itu begitu. Percampuran air mani tadi dia akan membenihkan benih yang akhirnya dia akan ikut juga sama ada darah pada mak atau darah daripada ayah. Sebab itu hubungan anak dengan mak ni dengan bapa, dia tak leh kok-kok mana pun dia mesti dia dah macam besi berani tau. Hang pisah kok mana pun, jauh kok mana pun, pisah daripada kecil bila main besar terjumpa dia akan rasa macam besi magnet menarik. Daripada dalaman ina. Ha, dia jadi begitu ya. Ha, ni cerita lian. Ha, betul, terima kasih tanya soalan tu. Saya terlupa nak cerita. Memang dia berhubung kait sekali dengan tuduhan bahawa anak bukan anak dia. Ha, ni pun masalah dalam rumah tangga juga hari ni. Okay, yang berlaku dalam masyarakat kita. Wallahualam. Nombor 4. Dan memberi menyusu ibu isteri akan suami. Ah, jam tuan-tuan, jam. Saya kita cerita nah, kita cerita. Sabar dulu. Atau ibu suami akan isteri. Maksudnya menyusu ibu suami akan isteri di setengah akan maharnya dahulu daripada duhul. Kerana dikiaskan dia atas talak. Okay. Bersalahan jika bercerai dengan sebab daripada isteri seperti Islam isteri atau murtadnya atau diberi menyusu isteri yang kecil. Baik. Bab ni kalau kita rujuk kitab-kitab fiqah, dia dalam bab ar-radha'ah, bab menyusu. Cuma bila kita cerita bab menyusu itu dia tak sentuh bab ni. Bab mak mertua menyusu suami ataupun mak mertua menyusu isteri. Tuan-tuan kena faham macam ni lah. Dia nanti sabar tak habis. Dia lagu ni lah. Pertama kita kena faham di dalam bab fiqh kontemporari penyusuan itu bukan nanti dia pegang baby tu menyusu atau dewasa menyusu, termasuk juga dia ambil susu dalam botol yang diperah oleh seseorang. Baik, kita tengok begini, yang dihukumkan anak susuan yang 6 kali kenyang
itu mesti umur 2 tahun ke bawah. Dalam bab ni kita akan lihat tajuk besar fiqh, hukum suami minum air susu isteri. Dia dalam bab tu, dia hurai dalam bab tu, panjang, cerita dia panjang. Untuk kes ni, kita beranggapan bila kita baca statement ni, biar betul mak mentua menyusu suami. Dia jelaskan di hujung tu, kalau kita lihat, menyusu isi yang kecil. Yes. Yang kecil ini haram dikira sebagai anak sesuan dan hukum perkahwinan batal. Tu yang mahar separuh. Cuba kita lihat dia punya huraian nombor 4 sebelah kanan tu, dia cerita. Qauluhu, kata tuan kitab ya, memberi menyusu ibu isteri akan suami padahal suami lagi kecil, atau ibu suami akan isteri padahal isteri lagi kecil. Itu ceritanya. Kita dok faham tadi hak dewasa. Dia kes ni apabila berlaku demikian, maka perceraian ataupun fasah secara automatik. Jadi mahar tadi separuh. Bab kita hari ni tentu kena faham lah, ni bukan cerita menyusu, cerita mahar separuh. Sebab tak sebut dalam akad nikah tu. Dia bukan bab penyusuan, cuma dikaitkan dengan sebab ini. Jadi logik fikir, tak ada zaman kita hari ni yang menikah dengan orang kanak-kanak lah. Hanya dalam sejarah yang berlaku zaman Nabi Rasulullah SAW berkahwin dengan Aisyah. Okey, ada kata 9, ada kata 12. Adapun zaman sampai itu tak ada, cuma di India kadang-kadang berlaku, tapi umur 12, umur 14 dah dikira sebagai dewasa dah lah. Jadi tak mungkin wujud benda macam ni. Cuma kitab masukkan juga. Cuma mungkin penjodohan yang berlaku dengan sebab sesuatu, wasiat ke sebagainya, tu pun tak mungkin juga sebab peraturan Malaysia hari ini, kalau kita lah, pengantin lelaki atau suami, syarat suami mesti umur, dia ada umur dia tu. Dia tak boleh kanak-kanak. Nah, dia tak boleh kanak-kanak. Dia mesti umur sekian-sekian. Saya tak tahu Malaysia minimum berapa. 16 ke 18 eh? Kita Malaysia. Kan 21 eh? Kalau perempuan. Saya tak tahu no, sebab siap negeri tak sama. Kelantan 16 kot. Maksudnya dah boleh menikah. Umur 16. Dah lagi kot. Kelantan. Tempat dia undang-undang negeri. Mungkin dulu. Okey, sebab tu kitab tu ni. Cuba kita bayangkan kalau umur 12 tahun, darjah 6, dia punya cara fikir dia rasanya masih lagi kebudak-budakan. Jadi kok-kok boleh jadi susu botol mak mentua dia, hak duk menyusu adik dia ke apa bagai hak adik suami dia, dia pergi minum. Mungkinlah mungkin. Wallahualam lah kan. Jadi kitab sebut ni mungkin ada kes-kes terpencil yang berlaku. Jadi kita tak usah pening kepala lah. Saya rasa benda macam ni yeah. Cuma boleh jadi ada benda tu. Jadi timbul balik pada cerita suami minum air susu isteri. Hukumnya makruh. Kalau ikut huraian Ustaz Azadirus, dia kata makruh. Kerana susu itu, dia terutama yang baru lahir, nutrisi yang ada pada susu ibu sesuai untuk baby. Kuatkan tulang, kuatkan fizikal. Jadi bukan sesuai untuk orang dewasa. Sebab itu dikira makruh. Tertelan tu mungkinlah kot. Kan? Tertelan. Tapi kalau minum macam orang baby minum, saya rasa tak munasabah. Di luar logik fikir kita lah. Okay? Itu hukumnya. Maka kiasan daripada situlah dikira sebagai
mana-mana orang dewasa yang minum susu perempuan tidak dikira anak susuan sebab dia berumur dewasa lebih 2 tahun. Ha, ya, lebih 2 tahun, syarat 2 tahun. Dan saya pernah cerita juga syarat letakkan 2 tahun itu, itulah tempoh baik untuk kita merancang zuriat. Jadi yang belum, yang ada cucu, yang ada anak menantu semua, boleh beritahu anak masing-masing. Maknanya bukan setahun seorang, tapi 2 tahun seorang. Kalau nak beranak sangatlah. Kalau dia gian nak beranak sangat, 2 tahun seorang. Baru tempoh penyusuan tu mantap. Ni cara agama lah. Cuma lah ni dia bubuh zulmu semua. Beranak-beranak ni dia tenyeh zulmu. Jadi lembu belakang tu. Ha, ni masalah ya. Dia lain, ada orang yang memang susu badan je dia bagi. Sampai genap 2 tahun. Jadi fizikal budak tadi, dia berbeza. Tuan-tuan lihat, yang minum susu ibu dengan minum susu Dutch Lady, lactogen, snow dan sebagainya, fizikal bayi tadi lebih keras, lebih kuat yang minum susu ibu. Ha, tu beza adanya. Itu beza dia. Baik. Jadi fahamlah kita yang kita doa-doa tadi dimaksudkan di sini ialah suami atau isteri yang kecil yang menyusu dengan mak mertua ataupun mak mertua suami ataupun isteri. Baik, maksudnya berlaku fasah dan maharnya separuh. Cerita mahar separuh ni cerita mahar separuh. Atau diberi isteri yang kecil bagi suami atau difasah oleh isteri dengan aib suami atau dengan sebab isteri seperti fasah oleh suami dengan aib isteri, maka bercerai dengan sebab yang tersebut itu menggugurkan sekalian isi kahwinnya. Jadi maknanya kalau berlaku perceraian sebelum duhur tapi dengan sebab aib, aib yang kita cerita hari itu, yang ada penyakit kulit, yang ada, kan kita cerita hari itu, siap, yang ada kusta, kan, maka kalau kes begini, mahar tadi yang tak dideklar dalam akad nikah gugur semuanya, so tak boleh claim balik lah. Berbeza dengan yang sebut mahar ketika akad nikah, kalau kes macam ni masih boleh dapat mahar lagi, tapi dia beza situ lah, beza sebut tak sebut tu. So, siapa yang ikut kelas daripada awal dia faham bab ni. Kalau tak ikut mungkin tuan-tuan skip 1-2 kelas memang tak akan faham sebab dia berturutan kes ni Okay, dia berturutan. Ha, gugur isteri kahwinnya. Dan jika bercerai dengan sebab daripada keduanya seperti murtad keduanya, maka adakah ia seperti hukum murtad isteri jua dan digugurkan sekalian maharnya, atau seperti hukum murtad suami dan setengah akan maharnya padanya? Dua wajah, ada dua pandangan. Kalau berlaku perceraian dengan sebab murtad suami atau isteri, dua wajah, maksud dua pandangan ulama. Satu kata mas kahwin gugur, tak boleh claim, tak boleh ambil. Satu lagi kata boleh ambil separuh. Jadi dua pandangan ini ditashihkan dia, dua wajah ya. Yang pertamanya oleh seorang ulama namanya Ruyani. Okey. Ruyani dan lainnya, dan mensahihkan yang keduanya pula oleh Syekh Mutawalli. Yang ini kita maklum ulama ni pakar fiqh dan lainnya, maka ialah yang muktamadnya. Maknanya tengok kita pegang pada pandangan mana. Dengan sebab murtad salah seorang daripada suami atau isteri untuk kes tak sebut mahar dalam akad, adakah gugur separuh atau gugur semuanya? So dua wajah, dua pandangan lah. Kita nak pakai hak mana satu, ikut. Okay, so ini agak rumit nak faham tuan-tuan, kerana isu tak sebut mahar. Maka sebab itulah saya cerita minggu lepas, elok sebut, sunat sebut mahar dalam majlis akad. Tak kira apa panggil, sunat sebut supaya tak timbul kes macam ni. Jadi pening. Pening, isu mahar ni pening. Okey. Dan wajib sekalian isi kahwin kemudian daripada sudah duhul. Jikalau sekali sekalipun.
Jadi hak kita cerita tadi ni sebelum duhul, sebelum berlaku persetubuhan. Tapi bila dah berlaku persetubuhan, maka mas kahwin yang separuh semua tu dikira semua sekali gugur. Maknanya kalau hang cerai laki hang, laki hang cerai suami hang ketika mana dah bersetubuh, maka hukum dia balik macam kekuat masai balik di sudut isi kahwin tadi. Jadi ada orang kita kata bahas lah ala sakat 2-300 je pun. Tuan-tuan, dia bukan isu 2-300. Ya, dia isu lain, isu yang terlalu banyak hubung kait dari sudut maruah, dari sudut kehormatan, dari sudut hubungan adik-beradik, ipaduai, dia cerita situ. Sebab tu Allah sangat membenci, bergegar aras bila berlaku perceraian. Allah tak suka, ya, Allah tak suka. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang terpaksa dengan sebab tertentu. Bukan sekat di kalangan orang awam tu kan, di kalangan ustaz-ustazah pun ada. Tuan-tuan jangan pelik. Dah tak sehaluan apa semua, tapi cara baiklah. Ha, benda ni biasa. Kan baru ni kan dalam di apa diviralkan. Kajul bercerai dengan AJ. Tu. Dah bercerai nak buat mana, walaupun dah lama kahwin, anak dah besar berbagai semua. Bercerai. Ni cerita artis lah. Lalu main TikTok saya baca lah. Tu boleh cerita tu. Kan? Dia pun tak tahu. Peminat yang ustaz pun tak tahu. Ustaz aja tahu. Ya? Ustaz aja tahu. Tak, dia lalulah TikTok saya. Kan TikTok kan dia kita ke kuih tu, dia main cerita. Saya kata biar betul ni. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang penceraian itu walaupun dah lama berkahwin boleh berlaku di usia emas. Betul macam diceritakan pada 2-3 minggu lepas, data yang diberikan kepada kita oleh Tuan Haji Syekh Musa tu, pakar kaunseling, penceraian peratusan tertinggi di kalangan warga emas yang dah kahwin lama. Hak cerita hati-hati lah soal Haji tu bermain kayu tiga dengan apa nama hati perempuan saya pun tak tahu, Danu, Nanu, Kanu pun saya tak tahu. Dan kajung dengan syarukan. Jadi itu cerita artis, tapi sebenarnya paparan cerita itu adalah sebagai model apa yang berlaku kepada orang yang bukan artis. Hakikatnya begitu di luar. Nampak eh? Sebab itu saya cerita, bila data yang ditunjukkan kepada kita, peratusan tertinggi itu daripada golongan yang dah lama kahwin, warga emas, maka kita kena hati-hati. Ya, kena hati-hati. Hak muda-muda ni dia lain sebab kondisinya berbeza. Dia ada anak, dia terikat dengan tanggungjawab. Hak yang tua ni sebab dia dah lepas semua tau. Anak dah besar-besar, pencen pun dah dapat. Dia mungkin nak keseronokan. Keseronokan mungkin nak ada pendamping. Ni ada bini yang cedok pimah menantu, mah nak tinggal lelaki. Jadi dia main soal macam tu. Kerana emosi orang tua macam tuan-tuan perempuan, dia nak ada seseorang yang boleh dia sembang. Nampak tak? Kita memerlukan seorang yang boleh kita sembang. Walaupun orang tak perasan, kita duduk bebel kat dapur, laki naik atas dah, kita seorang duduk nyongang, kita duduk anggap dia duduk dengar kita sembang. Suami naik atas dah. Tempat kita memerlukan seorang yang kita nak bersembang. Sebab ketika usia macam ni, kalau kita duduk menengung, duduk merenung, duduk sorang-sorang, dia jadi main masalah lain pula. Kecuali yang suka duduk masjid surah tu, dia lebih selamat. Dengar kuliah kan, zikir. Tu yang kadang buat kereta terbabas sebagainya tu pasal tu. Sungguh. Perasan tak? Saat langgak butuh orang, saat gustan langgak kena tembok. Cermin sisi je dah. Tak perasan. Gedebum. Ini hakikat. Jadi balik pada proses ni, tu saya katakan hubungan itu dia ada satu naluri dalaman yang mengikat kita. So bila sampai tahap umur, kita kena pertahankan benda tu. Kerana dia mudah longgar. Dia mudah longgar dengan faktor sekeliling lah. Faktor sekeliling. So jaga lah, warga emas kena jaga. Yang belum emas ke, yang dah emas ke, yang akan emas ke, kena jaga. Sebab tu data yang dikeluarkan kepada kita. Baik.
Dan wajib sekiranya isi kahwin kemudian daripada sudah duhul, jikalau sekali-sekalipun, maka wajiblah isi kahwin sekaliannya, kena bagi semua. Dan jikalau duhul itu haram sekalipun, seperti diwatikkan isi dalam ihramnya. Okey. Jadi bila kita buat haji atau buat umrah, ketika mana kita berpakaian ihram, maka antara perkara yang diharamkan kita lakukan ialah persetubuhan antara suami isteri. Itu benda haram. Itu kita ni bagi contohlah kalau berlaku demikian. Atau haidnya isteri, ya, persetubuhan ketika haid juga haram. Dan dikehendaki dengan dukhul itu watik persetubuhan jikalau pada diyar sekalipun. Apa diyar ini? Dubur. Allahu Akbar. Baca dah tu lupa. Maksudnya cara kau Nabi Nuh lah. Dubur. Sebab titik ba tu macam dengar ya. Dubur betul-betul, ya, dibaca dubur. Okey. Dan wajib pula sekalian isi kahwin dengan mati salah seorang daripada laki isteri. Kerana tetaplah mahar dengan mati seperti persetubuhan. Sama, ya. Tak duhul, belum sempat persetubuhan tapi meninggal, mahar semua. Bekas separuh. Kita habiskan. Dan jika membunuh isterinya, Masya Allah, yang merdeka akan dirinya dahulu daripada duhul dengan dia, tiada gugur maharnya. Demikian lagi jika membunuh akan dia oleh suaminya atau oleh ajnabi, maka tiada gugur maharnya. Dan jika membunuh isteri yang merdeka akan suaminya dahulu daripada duhul, gugurlah maharnya seperti barang yang dijazamkan dia oleh Sahibul Anwar dan i'timadkan dia oleh Syekh Ramli. Dan cerita ni, tuan-tuan, cerita bunuh-bunuh-bunuh ni sampai habis kepada Syekh Khatib tu. Dia nak habaq kat kita, sebab saya nak kat masa, nak buat doa samad. Kenapa di hujung kitab ni, di hujung cerita ni, tuan-tuan, dia cerita kes bunuh laki bini? Ada, tuan-tuan? Ada, kan? Tak puas hati, terikam. Satu kes berlaku di Kedah, adik melibatkan birah saya juga lah, belah isi saya. Bila dia tahu perempuan ni mengandung, ini dah berzina awal, hajak nikah, perempuan hajak nikah, dia tak mau, dia suruh gugur. Perempuan tak mau. Jadi laki ni dia tikam bini dia sampai mati. Perempuan tu kena adik-adik saya jugalah, belah isi saya lah, adik-adik jauh. Dia tikam tu sebab nak bunuh janin tu, sebab dia tak bagi ni, kan. Tapi mati si isteri dah kena gantung lah, suaminya dah mahkamah jatuhkan hukuman gantung. Dan dia mengaku dalam pembicaraan mahkamah, memang mengaku dia bunuh dengan pisau kiwi. Pisau, ada satu pisau brand kiwi, kan, pisau dia tikam. Jadi yang timbul soalan, apabila budak ni, perempuan ni yang kami kenal dah kepada kita di kampung, kan, baik, tak sangka pula Raja Maisura bila bekerja di Pekan Yellow Star tu kenal dengan orang tua. Tentu hak lagi dia punya mamat ni pun dah tua dah, bayar-bayar 50-an, 40-an, bercinta dengan orang yang berumur ni. Saya tak tahu apa pengaruh laki-laki tadi sampai dia sanggup menikam, membunuh lah. Jadi maknanya boleh berlaku pada siapa saja apabila syaitan menguasai. Jaga lah, bila kan Tuhan kata, Nabi sebut bila ada dua laki perempuan, yang ketiga adalah syaitan. Bahaya. Tu kadang-kadang anak-anak tu beritahu, nu ada kawan perempuan ajak tengok wayang. Saya kata, kau nak pi ramai-ramai, saya tak mau seorang dua. Tak pi, tapi kedua tak pi. Dia kata mak dia ikut. Saya kata, kalau mak perempuan ikut, abah tak percaya. Kak dia ikut, abah tak percaya. Dia hanya duduk pi, dia tak pi. Duduk budak lah ni, kan. Jadi maknanya, dia memang nak keseronokan. Cuti saya sekolah dia nak keseronokan, tapi kita kena kawal lah. Cuma bagus dia minta izin dulu. Tuh, tak boleh, tak boleh lah. Jadi ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sebab tu kadang-kadang dalam hidup kita ni kena banyak buat pertimbangan, kewarasan.
sebelum kita tak nak berlaku yang lebih teruk. Bila kita tagih tengok wayang, kita kena tengok wayang, jam, kita tak nak. Ha, jadi kita, benda yang boleh kita cut, kita cut, cegah terus. Tu yang disebut al-wiqayah khairu min al-ilaj tu. Pencegahan tu lebih awlak daripada apa saja. Ha. Jadi itu penting. Tambahlah ni kan banyak drama-drama hak TV Malaysia ni. Saya kena tak faham kat radio TV Malaysia ni. Drama-drama hak kisah cinta mengangguk ni cukup banyak. Tambahlah hak daripada minat hak Zul Arifin berlakon tu. Perempuan aku benda dah. Termasuk bini saya apa suka tu. Jam. Dia minat. Saya pun tak tahu. Dia kata tak tahu. Dia kata seronok cerita ni. Pasal watak perempuan bini Zul Arifin tu. Perempuan yang tegas. Jaga aurat apa semualah. Dia tegas macam mana. Saya pun tak faham. Sebab kita minat. Kita tak minat sangat pun. Dan kan ekoran dia minat. Geng-geng ustazah. Kawan-kawan semua minat. Saya kata habis. Minat cerita tu lah. Saya tak tahu macam mana. Peminat tak tahu. Lepas seronok. Mungkin jalan cerita tu kot. Wallahualam. Ni dunia hari ni lah. Wallahu a'lam. Ya, jangan salah. Ya, ya. Tak faham. Baik. Soalan. Kankah ketika akad nikah tak disebut mahar? Ini kes ni ya. Jadi bagaimana ukuran nilai itu dikira separuh bahagian? Kan kita dah cakap minggu lepas. Bila tak disebut mahar di dalam majlis akad, suami tadi dia kena wajibkan diri dia untuk bagi mahar kepada isteri. Maka kiraan berdasarkan hak wajib tadi berapa dia nak bagi kat bini dia. So kalau separuh-separuh itulah. Katakanlah tak disebut. Okay, sebab perempuan minta tak payah sebutlah. Jadi katakanlah mahar mungkin RM5,000, laki tadi kok-kok mana pun aku nak bagi juga mahar kat bini aku dengan sekian jumlah. Contoh RM5,000. So bila kita kata separuh mahar, maksudnya RM2,500. Jadi keputusan nilai itu kena rujuk kepada suami tadi. Masa hang kahwin tu hang bagi berapa? Walaupun tak sebut dalam akad nikah, hang bagi berapa kat bini hang mahar? Jadi maknanya sebelum akad tu dah dibincangkan dulu. Dia boleh mahar tadi, kita tengok minggu lepas, boleh tangguh, boleh tunai. Untuk kes ni. Untuk kes tak sebut ni. Nah, ha, jadi, sama ada perbincangan dibuat oleh pihak suami isteri di awal, atau selepas akad nikah, itu tidak ada masalah. Yang pasti di sini, kewajipan bagi mahar tu memang wajib bagi. Cuma isu sekarang ialah sebut tak sebut. Kemudian nilai tadi, dia bergantung kepada keupayaan suami. Sebab itu dia akan ikut mahar misil. Kalau hakim pun akan putus ikut mahar misil, mahar yang ikut kak ataupun adik perempuan tadi. Ha, nampak tak? Jadi soal biasanya lah, kalau kita kata hari ni mungkin ada perbincangan, mungkin ada perbincangan, cuma tak sebut saja. Saya rasa kalau dalam konteks kita hari ni, hak sembang cerita mahar ni, saya rasa dah mungkin sebulan dua sebelum ni dah cerita dah. Berapa hantaran mak ayah nak letak kan, aku boleh pergi diskaun ke tak, lagu tu lah cerita mereka dua ni, hak bercinta ni. Sedangkan keputusan muktamad hak dua orang ni. Saya pernah ikut satu majlis peminangan, saya tukang cakap lah. Jadi tak disangka pula yang diletakkan tu di bawah jangkauan kami, maksudnya di bawah perbincangan oleh hak pengantin tadi. Saya jadi tukang wakil lah. Jadi dalam perbincangan depo dua orang ni, hak duduk-duduk ni, bawah RM10,000. Ni orang Penang. Kita pimpin orang Panang Serai. Orang Bagan Serai. Bagan Serai. Padang apa? Kalau Penang, Sembang Perai. Ah, Sembang Perai. Banyak perai sangat. Lalu bila dalam majlis itu, yang menjadi wakil pihak perempuan, pok menakan dia. Hak yang setuju ni mak ayah dia. Pok menakan dia, kosong veto. Dia letak RM12,000 ke RM13,500. Saya pun pening kan, sebab dia setuju lagu lain. Kita nak setuju ke tak setuju? Saya tak bagi keputusan. Lalu saya bisik dengan
kebetulan ayah lelaki tadi datang ikut sekali. Saya bisik, macam mana ni? Hak kita sujud lagu lain, ada banyak. Ayah dia kata, sujud je lah. Orang kaya, tak apa. Memang orang benar banyak. Jadi, baru saya buat keputusan. Baiklah, kami terima ni. Itu selesai. Jadi, maknanya kadang-kadang perbincangan di sebelum itu belum menentukan muktamad ketika majlis akad nikah. Dan pernah juga saya attend wakil yang saya sering minta diskaun. Ya, yeah, saya beritahu. Kerana di luar perbincangan, bincang lain ni lain. Boleh tak? Saya cakap tu kan, boleh tak dikurangkan jumlah hantaran kerana hasil perbincangan sekian-sekian. Tapi belah sana tetap kami muktamad. Sebab rupanya mereka tak mau bagi anak mereka. Mungkin mereka ada calon lain yang lebih ni. Hak ni pun kerja biasa ya. Tapi yang berkenan, dia, budak-budak ni berkenan. Tu yang berlaku tuan-tuan. Pengalaman tu macam-macam macam ni. Saya buat cerita mereka ni ya. Okey, dah kita nak baca doa ni tu. Lambat nak cerita abad ni. Tak doa selamat, kesian mereka. Bila kita doa selamat, kau selamat mereka kan. Jadi nama-nama tu saya dah sebut semua tadi. Saya ulang lagi sekali. Penora ini, penora ini. Untuk Puan Salamah Abdul Rahman, untuk Puan Zaniah binti Lisud, untuk Puan Rosyati binti Abdullah, dan juga untuk Puan Aisyah binti Harun, dan juga untuk si saya Puan Rasulullah binti Yasin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات ندامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا في نفسنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.